Pepen Sampit merupakan instansi vertikal yang berada dalam wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah, melayani 71 satuan kerja kementerian lembaga dan 3 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Kota Waringin Timur, Kabupaten Seruyan, dan Kabupaten Katingan. Proses pembangunan di wilayah Kota Waringin Timur, Seruyan, dan Katingan tidak lepas dari peran strategis Pepen Sampit dalam menyalurkan dana APBN. Sampai dengan triwulan 3 tahun 2022 ini, telah merealisasikan belanja APBN sebesar 857,24 miliar dari pagu 1,28 triliun rupiah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah. KPPN Sampit, selain sebagai treasurer atau kuasa bendara umum negara, juga memiliki peran penting sebagai pengelola fiskal, representasi menteri keuangan di daerah, dan manajer internal. Peran sebagai treasurer diwujudkan dengan pelaksanaan tugas sebagai kuasa bud dan memberikan layanan konsultasi baik secara luring maupun daring, fokus group discussion untuk menjawab pertanyaan satker secara langsung, troubleshooting permasalahan maupun peningkatan kompetensi satker mitra kerja. Kami senantiasa mendorong percepatan kinerja capaian output dengan melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran serta pembinaan secara langsung terhadap satker, juga melaksanakan komunikasi atas realisasi anggaran satker melalui media sosial. Sebagai pengelola fiskal, Pepen Sampit memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah melalui kolaborasi bersama Pemda, di antaranya melalui FGD dan kegiatan rapat koordinasi pengendalian pembangunan pada Kabupaten Kota Waringin Timur, melakukan pemberdayaan UMKM dengan melakukan kerjasama dengan dinas UMKM dalam pojok UMKM. Sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah, dan melalui kolaborasi Kemenku 1 di wilayah Sampit dalam bentuk layanan bersama dan press release kinerja APBN, penyaluran dak fisik dan dana desa pada 3 pemerintah daerah mitra KPPN Sampit, penyaluran dana BOS, pelaksanaan rekonsiliasi dan konfirmasi penyetoran pajak oleh Pemda, serta dukungan publikasi dalam pemasaran produk UMKM. Selain peran yang berorientasi pada pelayanan eksternal, KPPN Sampit juga memiliki peran sebagai manajer internal yang bertujuan untuk mengelola sumber daya manusianya. KPPN Sampit senantiasa mendorong setiap pegawai untuk selalu belajar dan mengembangkan diri melalui sarana yang ada seperti open access maupun e-learning pembelajaran jarak jauh. KPPN Sampit juga melaksanakan the best employee dan capacity building yang dilakukan secara rutin. Adapun tindak lanjut standarisasi kegiatan manajemen KPPN dalam 3 aspek, yaitu manajemen eksternal, penguatan kapasitas perbendaharaan dan manajemen internal. Dalam pengelolaan manajemen eksternal, KPPN Sampit telah melaksanakan asistensi digitalisasi pembayaran atau DDP sebagai adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi dengan mengundang pihak perbankan. Evaluasi penyaluran dak fisik dan dana desa pada pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Press release APBN melalui media massa yang dilakukan setiap bulan. Pemberdayaan UMKM dengan berkolaborasi dengan dinas UMKM. Asistensi dan evaluasi aplikasi Sakti, asistensi penyusuran laporan keuangan, serta sosialisasi LLAT tahun anggaran 2022 dilakukan secara tatap muka dengan satker mitra kerja. Penguatan kapasitas perbendaharaan diwujudkan melalui kegiatan FGD Representative Management, Repressment Akuntansi Laporan Keuangan, Internalisasi Hasil Diklat Data Analitik, Repressment Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembinaan Pejabat Perbendaharaan, serta Repressment Pelaksanaan Anggaran yang dilaksanakan secara berkala. Dalam manajemen internal, KPPN Sampit telah melaksanakan capacity building, evaluasi pengelolaan SDM, jabatan fungsional, dan kerumah tanggaan, serta kinerja anggaran yang dilaksanakan pada saat DKO. Briefing pagi, doa bersama, sharing session, dan yel-yel semangat yang dilaksanakan setiap pagi. Melaksanakan senam dan olahraga setiap Jumat pagi, serta pembinaan mental dan kerohanian. Seluruh pelaksanaan standarisasi kegiatan manajemen KPPN bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai moto KPPN Sampit, yaitu bungas, bersih, unggul, normatif, gigih, akuntabel, dan solutif. KPPN Sampit, juara!